Hai 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 hai. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita untuk mengklik tombol subscribe ya. Karena dengan mengklik tombol subscribe kita bisa makan. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video barunya. Hahaha. Sialan menonton. Hey guys, jadi di video kali ini saya dan kru-kru saya bakal membuat video penelusuran, guys. Saya akan penelusuran tentang tempat ini di mana sih Pak tempatnya? Ini namanya tempat apa? Cisalam. Cisalam. Nah, jadi di Cisalam ini katanya pernah ada kejadian sosok-sosok yang melihat, nggak tahu pocong katanya, nggak tahu apa. Langsung saja lah ya. Aku bakal mengundang teman di sekitaran sini yang pernah melihat. Nah, langsung saja ya. Perkenalkan saja, nama saya Aldi. Saya warga dari sini lah, nggak jauh. Saya pernah melihat sosok-sosok yang misterius. Saya suka melihat sini yang putih. Yang putih. Iya. Iya. Jadi, coba. Mas Aldi ini melihatnya sekitar jam berapa gitu, Mas? Oh, saya sering melihat. Iya, saya sering melihat sekitar itu, kalau setengah dua. Iya. Di sini biasanya tempatnya suka ada yang sosok gimana? Iya, dilihatnya kayak angker. Iya, angker. Iya sih, gunung soalnya. Makin juga. Jadi yang ini enggak yang bisa apa? Yang bisa berkomunikasi ya, yang lihat bisa di ini. Di perkenalkan dulu. Masuk. Oh, ini teman saya. Ya, teman saya bisa disebut bisa melihat lah. Bisa melihat. Ini gini dia bisa melihat. Ya. Ya. Jadi namanya siapa? Samsul. Oh iya. Jadi Mas Samsul ini katanya bisa melihat sosok-sosok yang astral lah. Intinya memang sih tampilannya Mas Samsul ini enggak percaya mungkin penonton, tapi warga setempat sudah mengakui dia karena dia ini gimana ya? Turunannya Mas, sudah turunan. Nah, jadi Mas Samsul di sini saya ingin penelusuran bersama tim kami, ingin melihat gimana sih sosok-sosok yang ada di situ. Ya, di situ tuh ada makhluk-makhluk kayak yang ya. Melihat ke sini. Iya, iya. Serem-serem semua bukan apa? Iya ya sih. Ini merinding boleh gua. Jadi Mas, ya. Jadi kita bisa langsung penelusuran nggak? Iya, bisa. Iya langsung. Ya. Kita penelusuran ya. Ayo, ayo guys, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi di sini kita akan melihat yang tempat kejadiannya Mas Aldi ini, iya, di mana, dan kita akan diarahkan oleh petunjuk Mas Samsul. Oke, Mas, bisa dipimpin terlebih dahulu ya. Silakan, Mas. Jadi katanya tempat ini itu guys benar-benar angker, ini di SD guys. Jadi SD ini benar-benar merinding dulu gua. Benar-benar merinding guys. Oke, jadi guys di sini bisa lihat SD-nya. Ini SD-nya ini enggak tahu sudah berapa lama ya. Kita terus ya. Kita terus ya. Ampun. Ya. Jadi bisa diceritakan lebih jelas tentang asal usul SD ini. Di sini itu karena ada penampakan apa ya? Penampakan pocong, kuntilanak, sir. Jadi sampai banget di sini mana bang? Enggak bang. Banyak kejadian, yang kesurupan. Oh, jadi. Jadi ini kemana dulu mas? Penelusurannya melihat-lihatnya kemana dulu? Sini. Oh iya. Mari guys kita terus ikuti kami. Kameramen bisa. Nah, jadi di mana Mas pertama kali Mas pernah melihat sosok gitu? Di situ. Di situ. Iya.
ya di mana sebagainya. Itu di gerbang. Di gerbang katanya. Ini sangat menegangkan kali nih, negatifnya ada pinggir. Iya iya, ini soalnya saya juga kemarin ini itu bisa merasa. Ya, jadi bisa lihat di sini. Di sini mas pertama kali mas melihat sosok penampakan nih mas. Iya. Jadi bisa diceritakan lebih singkat mas gitu. Bisa. Ini gimana? Nah ya. Sudah merasakan ini aura ya, apa? Iya. Sudah tegang ya, dan tegang. Besar kali. Lebih serem. Yuk kita lihat. Jadi sahabat Kartim katanya kata Mas Samsul ini di sini memang auranya memang benar-benar tinggi ya mas ya, dan memang bahaya sebenarnya. Tapi kan tidak memiliki hal yang negatif untuk melakukan apapun. Jadi insya Allah mas, berjalan lancar ya. Iya. Oke mas, boleh dipimpin. Mas Ali itu katanya karena selalu melihat setiap pulang ya. Iya. Nah itu di mana mas? Ini kok agak ini ya menyeramkan. Kita melihat di sini kamar mandi. Di kamar mandi. Oh jadi ini kamar mandi. Iya kamar mandi ini. Kok kamar mandi di luar gini ya? Iya luar. Kameramen boleh lighting. Agar banget ini kamar mandinya kosong. Jadi lighting. Yuk bisa yuk. Bisa ke bawah nggak mas? Bisa. Ini lihat. Jadi jalannya ini lumayan ini ya. Ini biasanya di sini suka banyak anak-anak sekolah gitu ya mas? Iya di sini. Ini bisa lihat, dah. Mas, kok saya jadi merinding gini ya, Mas? Iya, deh. Aromanya udah tinggi di sini banyak. Udah tinggi banget, Mas. Iya. Nah, jadi Mas, iya, pertama kali Mas melihat apakah gimana gitu, Mas? Gimana? Saya pernah melihat sini. Kalau suka ronda nih, Mas, ya. Iya, suka ronda. Ronda sini pulang anti. Ya. Suka lihat sebelah sana tuh. Sebelah sana. Iya, sosok itu. Iya. Itu juga sih paling penting, Mas. Itu bisa bangku. Jadi assalamualaikum. Ini bisa lihat. Ini seperti udah lama ya? Udah. Sekitar. Bok banget soalnya udah lama kayaknya. Gak ada pencahayaan. Gak ada. Jadi pengap. Jadi katanya kata Mas tadi ya di WC paling ujung. Paling ujung iya. Iya. Itu apa? Oh, bukan. Di mana Mas? Di WC paling ujung. Di WC paling ujung. Iya. Di sini ya, Mas. Iya, di sini. Oh, auranya beda banget. Iya. Nah, jadi nah mas, jadi di sini bisa dibuka nggak? Di dalam sini atau di luar? Di penampakannya? Di luar. Di luar. Di luar. Iya. Di mana mas? Gue saya tunjukin mas. Iya. Penampakannya di sini nih. Di sini. Iya, di sini. Di sini ya mas. Nah jadi sahabat Kartim pertama penangkapannya itu di sini katanya. Penangkapannya itu di sini. Oh apa ini? Katanya penangkapannya di sini. Jadi katanya penampakannya di sini. Sosok seperti apa, Mas? Oh, saya melihat sosok putih ini, putih. Iya, putih. Iya. Jadi gimana ya?
kita bisa melakukan penelusuran lagi. Katanya kan banyak ya, ya Mas. Banyak ya? Di sini banyak. Ya udah kita kemana lagi Mas ini? Iya, saya juga merasakan ada di sini. Ada Mas. Bisa interaksi Mas? Berbincang. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa karena kenapa Mas? Karena belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Oh. Ya udah katanya belum waktunya guys, jadi udah mari kita lanjut ke yang lain. Jadi sekarang kita akan kemana Mas? Sekarang kita kan sudah melihat tadi tempat Mas Aldi ya, yang angker. Jadi sekarang kemana Mas ya? Coba, itu Mas itu apa ya? Kok kalau kesana itu? Coba kesini ya kali. Iya. Iya yang putih-putih aja. Kalau Mas biasanya Astagfirullah itu lihat. Apa? Itu lihat enggak? Tenang. Lihat. Itu lihat enggak? Lihat enggak? Itu lihat. Itu yang buat naon euy, naon aya naon atuh? Itu astagfirullahaladzim. Naon anjing tong awas. Oh, beki. Cekas. Astagfirullahaladzim. Kela. Astagfirullah. Itu asli teu? Yang putih. Iya, astagfirullah Allah. Ih, nah kamera jelas euy. Astagfirullah. Lah mana? Itu. Tah. Mang. Mau bener euy. Mau bener anjing. Kita. Itu tadi lihat enggak? Tunggu. Ah, kok Mas, tadi kok ketangkap ya? Iya, kan tadi tuh di situ. Kenapa? Ini tadi saya lihatnya di sini ya, di pas ya, kamera ini di sini nih. Iya, pohon. Pas pohon ini. Aduh, ini. Gimana ini? Pak Ustadz, ini dilanjut gimana ini? Enggak, saya ya, udah enggak kuat. Ini mending gimana nih, Mas? Jadi mending udah berhenti aja. Berhenti aja. Ke depannya nggak bakalan benar. Saya udah nggak kuat. Ya udah, jadi guys, jadi maaf kalau video ini kurang menarik atau gimana ya. Ya benar-benar ini emang benar-benar kata masnya juga udah nggak bisa dilanjut. Kalau kita bisa dilanjut ya, gimana ya? Ya, gua juga takut anjir. Kameramen juga semua takut lihat ini. Gak nyangka. Ya ini, udah. Aduh, gimana? Ya udah, guys, jadi maaf video sekian segitu saja guys. Jadi semoga kalian menikmati penontonnya. Jadi Mas, makasih ya. Yeah. Dengan Mas Samsul. Yeah. Sekian saya harus berterima kasih gimana bisa dikunjungi ke SD ini, bisa melihat segala yang dan Mas Aldi terima kasih. Terima kasih atas perizinan untuk kita berkenan melihat SD ini. Yeah. Jadi cukup sekian. Yeah. Jadi dari kami, semoga kalian terhibur, oke?